Bapak Jokowi ku yang tercinta, yang terlopi-lopi, bapak kenapa makin hari buat negara ini seperti negara dongeng dan dalam keadaan ketoprak humor? Bapak suka ya dibuli-buli, nanti salah buli, bapak cidu orang, ya kan kasihan, tapi bapak minta dibuli kita sudah berdangdut ria dengan keadaan-keadaan seperti ini yang tidak sudah-sudahnya bersama dengan minyak goreng. <laughs> ya Pak ya, bersama dengan pesawat-pesawat yang mengeluarkan asap-asap sehingga ketenggorok ketenggoro, Ratu Entok sudah nggak endul sampai detik pagi ini. Udah <coughs> kayak Doraemon suara saya Pak. Cuman Entok mau bilang ke Bapak, ya Bapak sayangku, apa hubungannya lah Pak? BPJS sama orang mau umroh, sama orang mau beli tanah, mau bikin STNK, mau masuk ke warteg, mau masuk ke pembensin, dan segala macamnya. Dan jujur Pak, saya nggak mau pakai BPJS karena saya orang yang sanggup. Prodensial saya seharga 25 juta satu tahun Pak. <gak> karena apa Pak, di negara ini kalau pakai BPJS bukan lagi Pak. Sudahlah mata orang yang awak setengah Karena imetnya pasti orang miskin Baru kedua pak oknum-oknum terkait Yang melaksanakan kegiatan BPJS Pasti mengeremehkan kita Sampai terjadilah hal-hal kematian Bapak jangan tutup mata <gulah> Jadi pak kalau bapak tidak mau dibully Kalau bapak tidak mau dianggap presiden yang konyol Jangan buat keputusan-keputusan yang buat orang mencemooh oh bapak Nanti orang salah ngomong bapak ciduk oh Orang ejek eh, bapak, bapak ciduk Tapi ternyata BPJS bapak buat untuk beli tanah Apa hubungannya kesehatan sama orang mau beli tanah pak? Ataupun kalau saya mau buat BPJS, Pak bisa aja, tapi itu nggak saya bayar. Enggak sakit jantung Bapak dengarnya. <guruh> Baru kedua, Pak, Bapak pikirkan saya minyak goreng ini kayak mana kan, Pak? Uh, jihati yang nggak gena-gena aturannya. <guruh> Pak, kira-kira kalau saya pindah negara, Pak, boleh nggak Pak? Dibantulah, Pak. Ada nggak negara yang menerima saya, Pak? <tapi>, tapi Bapak yang ngurus semua, Pak. Saya udah malas tinggal di Indonesia ini. Pencitraan yang gak masuk akal Udah dulu ya Pak ya Saya mengurus BPJS Pak Untuk mau Boker